aku mau nunjukin ke kalian sesuatu. Ini adalah novel Chamomile, karyanya Kak Lulu. Jadi, aku dikirimin sebuah novel dari Kak Lulu HF dengan judul Chamomile. Hai guys, aku baru aja baca Chamomile dari Kak Lulu HF. Kesan aku waktu pertama kali lihat novel Chamomile, ini novelnya cantik banget. Ini cocok banget nih ya bukunya buat kalian yang suka cover-cover estetik gitu. Karena ini dari first impression aku adalah warnanya cantik banget. Dan gak cuma itu nih ya, di halaman pertamanya itu udah beda banget dari buku lain karena dia udah berwarna kayak gini guys. Yang punya cover cantik. Sampul novel ini sangat menarik, terlihat begitu elegan. Dua part awal yang aku baca tuh beneran greget. Seperti karya Kak Lulu yang lainnya, Chamomile jadi salah satu novel yang menyenangkan untuk dibaca. Yang pengen tahu ceritanya apa, jadi ceritanya itu tentang Alan yang dia terpaksa harus berurusan lagi sama mantannya, Kak Alan, setelah mereka sempat putus tanpa penjelasan. Terus aku tuh penasaran sama hubungan Alan sama si Alan. Kayak, kenapa sih mereka bisa putus gitu? Dan mereka ini kayak hubungannya tuh gemes banget sih. Aku jadi gak sabar pengen ikutan PO-nya tanggal 27 Januari nanti. Kalian jangan lupa ikutan ya. Jadi kalau kalian penasaran soal Chamomile ini, jangan lupa ikutan pre-ordernya besok jam 4 sore di Shopee Lovable Store. Pokoknya kalian jangan lupa ikutan pre-order novel Chamomile. Kalian gak akan nyesel sih bisa